Oke, bendera hijau nampaknya telah dikibarkan, bertanda bahwa pertarungan akan segera dimulai oleh para adventure kita sebanyak 17 rider. Apakah di sini Eric Rasha atau Irfan Tua Sikal akan terjadi duel sengit? Kita akan saksikan saja, dan sebagai saksi di sini ada Mandala yang akan langsung menilai, menentukan siapakah di antara Eric Rasha ataukah Irfan Tua Sikal atau Ari Nyoman. Eric Rasha sudah berada di posisi yang keempat, kita saksikan. Siapa yang kali ini memiliki di depan di dalam ronde yang pertama? Cukup cepat beberapa kebagian para member kita ini. Mereka bersama dengan sebuah kabel dan sebuah kabel terasam. Kali ini sudah naik ke area jepingan RMS untuk menjepingan. Inilah dia pembalap yang depan keras pertama. Sepertinya Eric Rasha dari Sabtu Racing Team ini baru saja pulang berburu dari Spanyol. Sebuah kali ini persaingan ketat. Kita lihat ternyata Eric Rasha semakin rapat saja, sekali langsung melewati dua jentingan ini. Sangat cepat bergerakan daripada Eric. Dipimpin oleh Eric
1-9-9. Hasil penyelamatannya dari di sini cukup tenang. Posisi kedua, inilah dia 09, pembalap dari Sakir SMP, Erik Rosli.